Tutorial masak capcay pakai wok ala Chef Moses. Untuk resep bisa cek di caption ya. Nah, sekarang kita prepare dulu semua bahannya. Ada wortel, cauliflower, baby corn, broccoli, onion, garlic, sawi putih, dan cumi. Kalau udah prepare-nya, kita seasoning wok-nya dulu. Anjay, menyala bangku. Lanjut, kita rebus air hingga mendidih. Lalu kita blanch semua sayuran tadi. Kalau sudah, panaskan wok kembali. Tumis onion dan garlic, juggling bentar. Lanjut masukkan cuminya, juggling lagi. Masukkan juga udang, yang ini opsional ya. Masukkan kecap ikan dan raja rasa, lalu kita tumis sebentar. Tambahkan air sisa blanch tadi, lalu kita masukkan sayurnya untuk menjaga rasa sayur tetap fresh dan crunchy yummy. Lalu juggling lagi semuanya. Terakhir kita beri minyak wijen, secukupnya aja biar harum. Dan capcay ala Moses siap dihidangkan. Nyam nyam nyam, yummy.